yang tentunya akan menguatkan dan memberkati kita semua, yaitu dari seorang istri pejabat yang tadinya ingin menjadi seorang muslim yang baik, ya, seorang muslim yang taat. Namun akhirnya beliau telah memutuskan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang misionaris Kristen di YouTube begitu bangga melihat seorang muslimah, yakni istri pejabat yang kemudian murtad, dan anehnya justru orang-orang muslim yang mendengar kesaksian istri pejabat ini malah bangga. Aneh bukan? Coba kita simak bagaimana cerita selengkapnya ya, agar kita tidak penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah, kita masih bisa berjumpa melalui channel ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seorang murtadin, yakni seorang istri pejabat dengan segala kesaksiannya yang aneh tapi nyata. Yuk, kita simak. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan, jadi bukan kesaksian sebagai murtadin, karena sebenarnya basically-nya saya memang kecil dulu sudah Kristen, meskipun ayah dan ibu memang pegang satu-satu. Jadi ayah itu Muslim, ibu seorang Nasrani. Jadi kami tumbuh, atau saya dan saudara-saudara saya itu tumbuh di lingkungan keluarga dengan dua keyakinan yang berbeda. Jadi kalau kami itu di saat Ramadan ya ikut puasa gitu. Kalau Natal ya ikut Natal juga gitu. Jadi enggak jelas. Angel kami ini semua bersaudara tuh enggak jelas. Keyakinan yang berbeda. Jadi kalau kami itu sebelumnya kami ingatkan terlebih dahulu ya sahabat official, bahwasanya menikah beda agama itu adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Jadi jangan sampai pada masa atau zaman sekarang ini masih saja ada orang yang melakukannya atau mengikutinya. Mari kita lanjutkan bagaimana cerita selengkapnya. Jadi hidup saya tuh nggak jelas gitu. Benar-benar nggak jelas. Jadi kenapa saya mengatakan saya di sini bersaksi hanya menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi Muslim, jadi benar-benar Muslim ya, benar-benar Muslim. Itu selama saya menikah gitu. Menikah dan punya anak sampai akhirnya di usia pernikahan saya yang ke-22 tahun, di saat Tuhan memanggil almarhum suami saya, disitulah kehidupan saya diubahkan kembali. Tuhan menangkap kembali saya gitu. Tetapi yang saya mau katakan di sini bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya bisa kembali ditangkap oleh Tuhan, bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu justru melalui almarhum suami saya. Yang notabene-nya memang dia seorang Muslim yang taat gitu. Tetapi di saat mendekat hari kepergiannya, dia merasakan mungkin seandainya dia bukan seorang aparat yang punya peranan di kepolisian, di Polda, di sini mungkin dia mau gitu, dia suka gitu menjadi Kristen. Almarhum suami saya terkena penyakit kanker, jadi itu cukup lama dibawa, 4 tahun. Mengikuti pengobatan kanker itu. Di masa-masa seperti itu justru suami saya banyak sering banyak mendengarkan khotbah-khotbah rohani dari YouTube. Sampai di hari-hari terakhirnya, justru beliaulah yang mengatakan begini kepada saya. Ma, kalau saya pergi, kamu akan menjadi orang tua tunggal. Selama ini saya tidak pernah mengajarimu menjadi seorang muslimah yang terlihat
yang terlihat nampak di luar sana bahwa seorang muslimah itu begini, 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 yang kamu lihatlah. Dan kamu, saya tidak pernah memaksa kamu untuk sholat. Kamu sendiri kalau sholat selalu mengeluh gitu. Memang saya sering mengeluh, mengeluhnya kayak gini. Aku males pak sholat gitu. Kenapa katanya? Padahal sholat itu wajib. Lah, aku tuh tidak pernah merasa pada saat aku sholat itu hatiku tuh sampai gitu. Karena pada saat aku membaca surat-surat itu, mulai dari Al-Fatihah sampai surat-surat lainnya di saat kita sholat, itu karena saya nggak tahu artinya gitu. Saya nggak tahu saya berbicara kepada siapa. Kan enak kali gini loh pak, kalau saya tuh ngomong kayak gini, Tuhan terima kasih buat hari ini saya sudah bekerja seharian, saya udah capek, saat ini saya mau tidur. Nah itu kan kata-kata kayak gitu, saya lebih enak gitu, saya bicara akrab dengan Tuhan gitu, saya lebih dekat gitu, berasa saya kalau berbicara dengan papa gini sebagai orang terdekat saya gitu. Tapi kalau saya ini, karena saya nggak tahu artinya gitu, saya tidak pernah belajar huruf hijaiyah gitu, saya tidak, saya mengajinya juga tidak pernah intens, jadi saya nggak tahu gitu. Jadi terus gimana doa saya itu sampai, gimana hati saya itu sampai gitu loh pak gitu. Jadi ya sejak itu memang mendiang suami saya udah nggak pernah memaksa saya sholat, katanya gini, karena dia orang Jawa, wes karep mulah wes gitu, suka-sukamu gitu, mau sholat mau enggak gitu. Tetapi beliau sangat taat gitu, tapi dia tidak pernah memaksa saya untuk sholat. Nah ini penting banget ya bagi kita semua ya sahabat official, yang mungkin sama seperti apa yang dialami oleh ibu pejabat Polda yang murtad ini, yang kemudian jauh dari rahmat Allah. Yang pertama, dia dikaruniai akal tapi tidak dipergunakan untuk belajar. Walaupun di antara kita mungkin sahabat muslimah di rumah ada yang tidak mahir membaca Al-Quran, setidaknya ada Al-Quran dengan huruf alfabet yang dapat dihafal, yang disertai terjemahannya sebagai jalan lain tentunya. Sebelum Allah menggolongkan kita ini seperti yang menimpa ibu pejabat ini, sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 7, yang artinya, yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Makanya ia kembali pada kekristenan karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Belajarlah selagi kita masih bernafas. Bacaan salat itu tidak panjang dan itu bekal untuk mendapat pertimbangan Allah di yaumul hisab kelak untuk memasuki surganya, insyaallah. Nah, demikian ya sahabat official, semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.